Tepat siang ini, amunisi baru terbang ke China untuk perkuat timnas Indonesia U24 versus Korea Utara U24. Keputusan tepat PSSI. Namun sebelum kita bahas videonya, subscribe dan like channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi menarik seputar timnas Indonesia setiap hari. Jika sudah subscribe, mari kita lanjut. Akhirnya PSSI ambil tindakan sangat tepat. Usai timnas Indonesia 24 saat ini berada di ujung tanduk di Asian Games 2023. Nampaknya amunisi baru punggawa timnas Indonesia 24 sudah dikirim ke China untuk memperkuat Indonesia di ajang bergengsi tersebut. Bahkan kabarnya amunisi baru ini tak lain yang pernah membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia 23 2023 lalu. Para netizen Indonesia pun juga senang dengan kedatangan wajah baru buat timnas Indonesia U24. Penambahan amunisi baru ini bukan tak lain bahwa timnas Indonesia U24 akan menghadapi pertandingan yang akan menentukan nasib timnas Indonesia U24 di ajang Asian Games menghadapi timnas Korea Utara. Para pemain-pemain ini bukan tak lain, para pemain yang merumput di liga luar negeri seperti Ivar Jenner, Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, dan masih banyak lagi. Kehadiran para pemain baru ini bukan tak lain, mereka pasti bakal ditugaskan untuk menggempur pertahanan timnas Korea Utara yang diyakini memiliki pertahanan yang sangat kuat. Dengan adanya wajah baru di timnas Indonesia U24, harapan besar masyarakat Indonesia timnas U24 mampu mengalahkan timnas Korea Utara dengan skor berapapun demi lolos ke babak selanjutnya dan mencetak sejarah baru di Asian Games 2023. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menekankan untuk tetap semangat menatap laga melawan Korea Utara. Pak Ketua Umum meminta anak-anak tetap semangat dan bermain lebih tenang untuk menghadapi timnas Korea Utara. Pak Erick bilang bola itu bundar dan meminta para pemain mati-matian saat menghadapi Korea Utara. Karenanya Garuda Muda harus memenangkan pertandingan ini untuk memuluskan langkah ke 16 besar tanpa harus bergantung dari hasil duel Taiwan kontra Kyrgyzstan. Masalahnya rapor Indonesia saat jumpa Korea Utara kurang baik. Indonesia dan Korea Utara sudah berjumpa satu kali dalam ajang Asian Games, yakni pada tanggal 26 September 2014. Jadwal siaran langsung timnas Indonesia U24 versus Korea Utara U24 di Asian Games 2023 berlangsung pada besok Minggu 24 September. Laga antara Indonesia versus Korea Utara akan disiarkan langsung RCTI mulai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Kekalahan dari China Taipei telah memaksa Indonesia 24 di bawah asuhan pelatih Indra Shafri wajib memaksimalkan laga terakhir fase grup atau matchday ketiga kontra Korea Utara. Menarik dinantikan laga panas kedua tim dan kedatangan para pemain baru ini masih rumor dan ini jadi harapan netizen demi timnas Indonesia mampu mengalahkan Korea Utara dan lolos ke babak selanjutnya. Bagaimana menurut kalian?